Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Nico Omera di channel Unbox Foria. Dan hari ini yang mau saya sharing tuh cara untuk recording di audio ya. Dan videonya dari smartphone, audionya juga dari smartphone, tapi hasilnya bagus. Kan sekarang banyak yang suka bikin kayak di TikTok atau IG ya, reel atau stories, ngomong-ngomong gitu, tapi langsung dari smartphone ya. Emang smartphone sekarang mungkin udah bagus-bagus ya mic-nya ya. Cuman kalau bisa dibikin lebih oke lagi kan lebih enak ya. Nah, caranya gimana gini sekarang. Jadi yang kalian perluin ya. Ini Mono AM Lite ya, Mono AM 200. Oke. Dia bisa pakai 2 mic dan malah sebenarnya bisa pakai 4 mic. Caranya gimana ada di video saya sebelumnya, nanti saya pasangin. Kalian perlu alat ini kalau mau pakai lebih dari 2 mic ya. Jadi kalian perlu 2 ini, jadi bisa pasang 4 mic. Duh. Terus udah dapat kabel ini, TRRS tuh, TRRS. Di bawaan itunya udah ada. Oke. Nih kayak gini nih, yang garisnya 3 tuh TRRS. Oke, itu buat smartphone. Dan karena hari ini saya mau pakai iPhone, kalian perlu ini converter ya, dari lightning ke 3,5-nya ini untuk ini. Oke. Dan yang pasti adalah smartphone-nya sendiri. Sebenarnya mau pakai iPhone, mau pakai Android sama aja. Kalau Android bedanya mungkin nggak perlu pakai ini, karena biasanya di Android udah ada jack untuk mic. Nah, nanti dibedain, saya akan kasih lihat perbedaannya antara pakai mic dan tanpa mic ya. Jadi mic-nya dari smartphone langsung. Nah, kalau saya biasa pakai ini untuk settingnya, sebentar. Emang agak besar ya. Oke, ini tes bikin video pakai smartphone. Kebetulan smartphone-nya Apple tanpa external mic. Jadi pakai mic yang udah ada di smartphone-nya. Sekarang kalau pakai alat musik tanpa external mic ya. I know you belong to somebody new, but tonight you belong. Salah. To me. Oke, itu tanpa external mic. Oke, dan ini sekarang dengan external mic, ini pakai BM8000 ya. Kita atur dulu reverbnya ya, mana reverbnya, echo, tes. Nah, suaranya kayak gini, kalau menurut saya jauh lebih bagus karena kita bisa atur. Sekarang kalau misalnya nggak mau pakai reverb juga bisa dimatiin. Ini suara tanpa reverb kayak gini, terus misalnya kita mau bikin ini ya, apa, bentar. Misalnya bikin tutorial, terus wah seru gitu tutorialnya. Tambahin echo lagi, tes. Oke. Tadi kan nggak pakai external mic, sekarang pakai. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. Aduh. Ya, itu pakai external mic, dan di sini karena enaknya apa? Itu udah banyak di alat ini. Di alat ini banyak efek-efek ya, misalnya mau gini. Can you feel it? Can you feel it? Tawa. Atau bisa cheering.
Terus ini buat echo. Tes tes tuh suaranya makin gitu ya. Oke. Ya, jadi itu tadi perbedaan antara kalau kita pakai smartphone langsung, mic dari smartphone, dan satunya external mic. Kalian bisa lihat bedanya ya, kayak gimana. Nah, untuk settingnya gampang sih, gampang banget. Jadi, ini kabel yang tadi ini, converter ini, masukin ke yang TRRS. Tep, dah, ini masuk ke kamera. Kalau ini karena lightning, jadi masuknya ke iPhone. Nah, terus di sini kalian bisa pilih, ya, buat dua mic atau satu mic. Jadi kayak tadi misalnya main musik sebenarnya bisa pakai dua mic, satu ke vokal, satu ke gitarnya atau ukulelenya. Nah, sekarang coba deh, boleh deh biar ini ya. Ya, kita bakal coba pakai dua mic. Yang satu saya sambungin ke deketin ke gitar ya. Ini gitarnya nggak kelihatan, jadi ini mic kayak gini aja. Sedikit. Ya. Coba tes. Ya, oke. Langsung aja ya. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. Ya, jadi itu kelebihannya kalau kalian pakai dua mic ya, dan pakai alat ini. Ini adalah audio interface atau sound card ya, harganya murah. Kalian bisa beli, lihat di link. Fungsinya banyak banget, bisa buat podcast segala macam, enak. Bisa podcast sampai 4 orang malah. Terus ada efek-efeknya dan sebagainya. Ya udah, itu aja. Semoga ini berguna. Dan kalau mau beli sekali lagi bisa lihat di link, harganya cuma sekitar 1, nggak nyampe 1.500.000 kalau nggak salah ya. Itu udah dapat, ada paketnya lah, lihat di situ aja. Oke, kalau gitu jangan bingung-bingung kalau mau bikin video. Nomor 1 adalah audio, oke, nomor 2 video. Mendingan orang nonton video yang audionya bagus sama videonya biasa aja dibanding videonya bagus banget tapi audionya hancur. Oke, ingat itu terus. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi dengan saya Niko Omera di video-video yang lain di channel Unbox4ya.